Pertandingan sepak bola pekan olahraga Provinsi Jawa Timur di lapangan Stadion Semeru Kabupaten Lumajang berlangsung ricuh pada Jumat sore. Tim kesebelasan dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Malang terlibat keributan dan adu jotos. Kericuhan itu terjadi saat wasit sepak bola membunyikan peluit panjang, pertanda berakhirnya pertandingan. Namun tiba-tiba kedua tim kesebelasan bersih tegang hingga saling pukul. Polisi harus turun ke lapangan untuk melerai dan menenangkan pemain kedua kesebelasan. Biasa itu, tapi yang penting yang di luar pemain itu tidak usah ketikut. Kalau ikut itu kan jadi perlasi itu. Kenapa? Terselut emosi, karena ada yang support, karena ada yang di belakangnya merasa ada temannya, ada yang backing, dan lain-lain. Tidak boleh. Ya. Antisipasinya apa, Herman? Ya? Biar tidak terulang bentrokan lagi. Ya kembali lagi, regulasinya sudah selesai. Ya. Mulai TM, aturan dah, regulasinya sudah ada. Ya. Di lapangan ya, kadang-kadang seperti itu. Pertandingan antara kesebelasan Bojonegoro dan Kabupaten Malang itu berakhir imbang 1-1. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.